Harga emas kembali mengalami kenaikan, bahkan diperdagangkan mendekati level tertinggi yang pernah ada setelah rekor rally minggu lalu. Rally peningkatan harga emas tak lepas dari sikap para pedagang menunggu data inflasi AS yang dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai suku bunga Federal Reserve. Harga emas di pasar spot naik 0,2% menjadi 2.181,47 US dollar per ounce pada Selasa 13 Maret 2024. Sebelumnya harga emas di pasar spot menyentuh rekor tertinggi pada hari Jumat di 2.194,99 US dollar menyusul data pasar tenaga kerja AS yang mendorong taruhan penurunan suku bunga. Sementara emas berjangka AS ditutup 0,1% lebih tinggi pada 2.188,6 US dollar. Melansir Reuters, analis senior di Kitco Metals Jim Wyckoff menilai data inflasi harga konsumen atau CPI AS untuk bulan Februari akan dirilis pada hari Selasa 12 Maret 2024. Jika data tersebut lebih baik dari laporan bulan lalu, maka hal tersebut mungkin akan sedikit mengganggu pasar emas dan mungkin menyebabkan tekanan jual dalam jangka pendek, kata Jim Wyckoff. Jim menambahkan kemungkinan besar emas akan mencapai level tertinggi baru dalam waktu dekat. Di sisi lain, CME FedWatch memperkirakan investor memperkirakan peluang penurunan suku bunga pada bulan Juni. Suku bunga rendah akan mengarik harga emas karena mengurangi opportunity cost memegang emas batangan tanpa imbal hasil. Selain itu, pembelian bank sentral juga mendukung emas. Adapun efek kenaikan harga emas juga di dalam negeri. Berdasarkan informasi dari unit pengelolaan dan pemurnian logam mulia Antam, harga emas mencetak rekor tertinggi. Untuk logam mulia cetakan 24 karat 0,5 gram dibanderol Rp655.000, naik Rp1.000 dari perdagangan sebelumnya sebesar Rp654.000. Selanjutnya, harga emas Antam cetakan 1 gram dibanderol Rp1.210.000, naik Rp2.000 dari harga sebelumnya. Emas Antam ukuran 5 gram dibanderol Rp5.825.000, naik Rp10.000 dibandingkan dengan harga kemarin.